Hai semuanya, selamat datang di Closing Ceremony e-Olympics 2020. Sebelumnya, gue mau memperkenalkan diri dulu nih. Nama gue Andin dari KOM 2020 dan gue di sini gak sendiri karena gue sama teman gue. Hai Riko. Halo semuanya, kenalin. Nama gue Riko, gue dari Ilmu Politik 2020. Di sini gue sama Riko bakal nemenin kalian sepanjang acara di acara-acara yang kalian tunggu-tunggu, yaitu buat tahu pengumuman pemenang dari masing-masing game yang ada di Olympics 2020 ini. Nah, ngomongin pengumuman game nih, Din. Ada nggak sih cabang-cabang olahraga game di e-Olympics tahun ini yang lo jadi kontingen gitu? Kalau gue sih ada, Din. Lo ada nggak? Kan kita berdua bareng kok, kebetulan. Untung kita nggak pernah ketemu kan kok. Kalau gue ketemu sama lo nih, gue bawaannya lebih ke gengsi aja nih, mohon maaf, skin gue belum ada apa-apanya kan. Kalau gue lihat-lihat nih, lo banyak nih skinnya. Kalau gue boleh tahu, lo beli skin di mana deh? Ini Din, kalau gue kan lumayan banyak nih skinnya ya. Nah, gak mau sombong aja sih, tapi biasanya gue... Rangko lo banyak banget, no? Iya, lengkap parah, Din. Gue sih kayak sering top up gitu, Din, buat diamond unipin. Tahu nggak lo Unipin? Oh Unipin, oh ala pantes. Emang dia Mobile Legend juga bisa? Dia tuh bisa top up diamond Mobile Legend, terus juga kayaknya sih ada game-game yang lain. Tapi gue makanya sih lebih ke Mobile Legend sih, Din, bakal beli. Karena skin, yang gue tahu, karena yang gue tahu nih Unipin waktu itu di PB PUBG gitu. Gue kira di PB PUBG doang, ternyata di Mobile Legend ada. Ada, Din, skin Franco gue tuh ada 4 lengkap semua gue. Gila. Wah, parah di. Lo pakai Unipin semua berarti ya? Parah. Gak boleh kali ini kalau misalnya jurusan gue jadi juara umum, gue beliin lo dah kok. Ini sabi banget, Andin. Karena di Unipin tuh kayaknya lengkap banget ya, nggak cuma Mobile Legend doang. Lengkap, Din. Ada tadi kayak yang lo bilang juga, ada PUBG, ada PB, sama ada game-game lain sih. Oke. Nah, tapi sebelum kita berlanjut nih acaranya, kayaknya sih ada opening gitu ya, Din, ya? Ada kata sambutan dari siapa sih, Din? Betul. Nah, sebelum semuanya ada dengar, semuanya pada tahu nih siapa aja pemenang di Olympics tahun ini, kita bakal ada sambutan nih dari orang-orang keren yang penting di FISIP. Yaitu ada Kak Salman selaku Ketua BEM FISIP. Dan karena kita sekarang ngomongin tentang Olympics, kayaknya nggak afdol aja gitu kalau misalnya nggak ada PO dari e-Olympics 2020. Ada Kak Hirzi yang bakal ngasih kata sambutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo teman-teman semua, sebelumnya gue mau ngucapin selamat datang di acara Closing Ceremony e-Olympics 2020. Yang pertama gue mau ngucapin makasih yang sebanyak-banyaknya buat semua panitia e-Olympics 2020 karena telah nyelenggarain setiap rangkaian acara e-Olympics di tahun ini dengan sangat baik. Di tengah ketidakbiasaan dan keterbatasan yang ada, kerja keras dan semangat teman-teman semua bisa ngebuat e-Olympics di tahun ini terlaksana dengan sangat baik. Makasih banyak juga buat semua partisipan dan peserta e-Olympics 2020 yang udah ngikutin e-Olympics tahun ini. Makasih banyak karena udah terlibat dan turut membuat penyelenggaraan e-Olympics tahun ini berhasil hingga akhir. Bagi gua, e-Olympics yang diselenggarakan tahun ini itu bukan sekedar tentang kompetisi olahraga online semata. Lebih dari itu, e-Olympics merupakan ruang bagi kita semua untuk bisa tetap bermain bersama, menikmati waktu bersama dengan teman-teman di FISIP UI meskipun dalam jaringan. Dengan adanya e-Olympics, gue berharap kita bisa menyadari bahwa meskipun kini kita semua dipisahkan oleh keterbatasan, selalu ada ruang dan kesempatan bagi kita semua untuk mendekatkan diri dengan teman-teman di FISIP UI. Semoga dengan bermain dan menyaksikan bersama segala rangkaian acara yang ada di e-Olympics tahun ini, kita dapat mengobati sedikit kerinduan kita mengenai kehangatan kebersamaan di FISIP UI. Oleh karenanya, di kesempatan kali ini, gue mau menekankan lagi ke teman-teman semua bahwa e-Olympics bukan soal menang atau kalah, tapi soal kesempatan bagi kita semua untuk tetap bisa merasakan kebersamaan dalam kondisi yang tidak biasa ini. Melalui permainan, e-Olympics menawarkan ruang bagi kita semua untuk tetap berinteraksi dan bermain bersama dalam kebersamaan. Maka dari itu, sekali lagi gue mau ngucapin makasih yang sebanyak-banyaknya buat semua panitia dan peserta e-Olympics 2020. Terima kasih telah tetap bermain bersama. Selamat datang dan selamat menyaksikan closing ceremony e-Olympics untuk teman-teman semuanya. Semoga e-Olympics dapat memberikan rasa kebersamaan bagi kita semua. Salam teman-teman semua, kenalin gue Hirzi dari staf Departemen Olahraga BEM FISIP UI 2020 selaku Project Officer dari e-Olympics 2020.
Di sini gue mau ngucapin banyak terima kasih kepada semua pihak yang udah berpartisipasi di Olympics 2020 ini, dari mulai kontingen, terus supporter, ketua kontingen, hingga himpunan-himpunannya. Terus selanjutnya gue juga mau ngucapin terima kasih kepada semua pihak yang udah bantuin e-Olympics 2020 dari awal sampai akhir ini, dari mulai caster hingga panitia-panitianya yang selalu ngebantuin e-Olympics 2020 ini hingga mau selesai ini. Terus selanjutnya dari e-Olympics juga mau ngucapin minta maaf kepada semua pihak kalau misalnya dalam pelaksanaannya dari e-Olympics 2020 ini masih banyak banget kurangnya. Selanjutnya dari kita Olympics juga mau ngucapin selamat kepada para juara dari setiap cabang hingga juara umum 1, 2, dan 3. Selamat karena akhirnya semua tenaga dan pikiran yang sudah dikerahin mengabuahkan hasil. Terakhir juga dari Olympics 2020 ini berharap kalau misalnya kedepannya kegiatan dari Olympics 2020 ini dapat bermanfaat kepada semua pihak dan dapat berdampak baik juga kepada semua pihak. Terima kasih. Wah, keren banget nih kata sambutan dari Kak Salman sebagai Ketua BEM FISIP dan Kak Hirzi sebagai PO e-Olympics 2020. Nah, kok denger-denger nama Kak Hirzi nih ya, yang paling gue inget itu Kak Hirzi bener-bener berperan penting banget di setiap stream yang keluar di BEM FISIP. Walaupun gak semua nih, cuman setiap gue shift ML tuh Kak Hirzi pasti ada aja dia bergabung. Lo pernah gak sih? Gue sih gak pernah ikutan ini ya, casting-casting ML gitu sih, Din. Tapi kalau gue nonton live-nya emang Kak Hirzi tuh sering nongol, Din. Kalau gak salah pernah juga kan lo nongol di ini kan? Iya, betul. Mungkin kalau ada penonton yang pernah mendengar suara saya, itu. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang Kak Hirzi, karena gue sering banget bareng Kak Hirzi sama Kak JB itu di Shift ML. Nah, abis ini kita bakal ada pengumuman apa nih, kok? Abis ini kita bakal ngumumin pemenang-pemenang dari lomba Mobile Legends sama Xbox nih, Din. Tapi sebelum kita umumin, kayak gak seru gak sih, Din, kalau kita gak cerita-cerita. Soalnya kan kita kontingen ML juga nih, Din, iya gak? Betulan ya kan, lo pasti punya cerita tentang ML, gue punya cerita tentang ML. Lo dengan Franco, lo gue dengan Hanabi gue, ya gak? Parah, Din, parah banget. Apalagi Franco gue skinnya beli di Unipin, iya gak, Din? Yoi, mohon maaf nih, gue belum kenal Unipin, gue belum punya skin. Aduh, abis ini gue langsung beli, langsung gue pamerin ke lu, ya gak? Emang cerita lo di ML kayak gimana, Din, pas kontingen, Din? Jadi ini ada sebuah fun fact. Sebenarnya gue tuh nggak pernah kok sama yang namanya pakai hero Hanabi. Jadi gue main Hanabi itu waktu di game pertama gue main ML di Olympics. Itu gue baru pakai Hanabi yang ketiga kalinya. Bayangin. Caur dong ya. Iya, caur. Untung yang di pertandingan pertama gue menang kan. Terus gue kayak gila, kayaknya gue jago nih pakai Hanabi ya kan. Terus pertandingan selanjutnya gue sotoy. Gue kayak ya udahlah Hanabi lagi, siapa tahu gue jago kan. Ternyata bukan jodoh gue Hanabi. Kalau gimana nih, kok? Ini, Din, sebenernya lebih kengenes sih ya. Jadi waktu hari Senin tuh kan harusnya politik premier tuh lawan kalau nggak salah Sosio tuh. Nah, sore main nih. Siang nih, HP gue dijamret. Kan kurang aja. Demi apa ya, kok? Iya, Din. Iya, tapi gue ingat waktu itu gue lagi shift ML kok. Iya. Gue harusnya nih, di sore nih udah gak sabar banget gue pengen main kan. Pengen all-in. Terus gue main, di jamret. Duh, parah banget sih, Din. Cerita gue nih. Ah, gue kesel banget sih. Padahal itu gue lagi shift ya, kok. Terus gue kayak, gue nunggu-nunggu nih user ricochet, asik. Iya, Din. Aduh, kacau deh. Jadi, tapi nggak apa kok. Ini kan sebelum kita ngumumin juara-juaranya nih, ada video kilas balik nih guys dari pertandingan-pertandingan ML di Olympics. Jadi stay tune ya, silahkan nonton. Ho, mukatte kuru no ka, nigezu ni kono Dio ni chikazuite kuru no ka. 近づかなきゃ、てめえをぶちのめせないんでな。ほうほう。では十分近づくがよい。 Here comes! Oh my god! Oh my god! Oh my god!
at this dude. Wait till you see the surprise. Oh, disini Natanya langsung masih dari belakang ternyata. Tapi gak ada ini sih. Gak ada follow up damage. Why are you running? Oh, Roger. Why are you running? Rogernya galak. Rogernya galak. Langsung double kill saja Rogernya. Langsung gua digasin, Ji. What happened? Huh? What are you doing in my swamp? Oh, hell no! Kenalin, gue Angelo dari Sosiologi 2019. Sekarang gue bakal ngumumin nih pemenang-pemenang dari cabang olahraga ML. Dan kita mulai dari premier dulu kali ya. Oke, untuk hasil akhir cabang game Mobile Legends Premier di peringkat ketiga. Ayo siapa yo peringkat ketiganya? Jadi di peringkat ketiga dimenangkan oleh jurusan Ilmu Politik. Selamat Ilmu Politik. Terus di peringkat kedua nih. Wah. Kita kasih clue dikit kali ya. Langsung aja deh. Jadi di peringkat kedua ini jurusan gua yang menang, yaitu peringkat kedua dimenangkan oleh Sosiologi. Keren-keren, selamat Sosiologi. Wah, kayaknya tahun depan nih kalau misalnya Olimpis lagi, menarik nih pemenang di peringkat satu nih. Kalian udah pada tahu belum pemenang di peringkat satunya siapa? Oh ya belum ya, belum gue sebutin. Oke, kalau gitu selamat untuk jurusan Antropologi yang mendapat peringkat 1 di cabang game Mobile Legends. Maba-maba antrop boleh juga nih kelihatan game ini. Oke, lanjut ke All Star-nya nih. Ya, lagi semester-semester akhir nih masih pada ikut. Boleh juga nih ya, Olympics tahun ini ada game-game. Oke, kita langsung aja lah ya. Di peringkat ketiga, ini selalu ada sih di pengumuman pemenang tuh jurusan ini selalu ada aja soalnya gue heran nih orang di jurusan sih, sorry ya. Oke, di peringkat ketiga cabang game Mobile Legends All Star peringkat ketiga dimenangkan oleh Ilmu Komunikasi. Selamat Komunikasi. Wah, kedua gila gitu. Oke, peringkat kedua Mobile Legends All Star dimenangkan oleh Antropologi. Selamat Antrop, di Premier di All Star ada. Keren nih Antrop tahun ini. Dan di peringkat 1 cabang game Mobile Legends All Star. Wah nih, kita kasih clue gak ya? Pokoknya di peringkat 1 ini identik sama warna baju yang gue pakai sekarang. Udah pernah tahu kan kalian? Betul. Di peringkat 1 dimenangkan oleh jurusan Teknologi. Selamat. Oke, itu barusan jurusan-jurusan yang memenangkan cabang game Mobile Legends. Setelah ini bakal ada pengumuman dari cabang game 8-Ball Pool. Wah nih, ketahuan nih yang pas SMA cabutnya main BL. Ketahuan nih orang-orang yang dari jurusan-jurusannya nih. Oke, 8-Ball Pool ya. Kita mulai dari yang premier lagi ya teman-teman ya. Oke, untuk cabang game 8-Ball Pool Premier di peringkat ketiga dimenangkan oleh Kriminologi. Selamat Kriminologi. Terus di peringkat kedua dia lagi. Selamat untuk jurusan Antropologi di peringkat kedua. Selamat. Di peringkat satu kayaknya gue kenal nih yang menang siapa sih, gue kenal
Oke, untuk peringkat 1 cabang game 8-ball premier dimenangkan oleh jurusan ilmu politik. Selamat untuk ilmu politik. Sekarang kita lanjut ke yang all-star-nya nih. Wah, ini udah abang-abangan BL banget nih kayaknya nih. Untuk peringkat ketiga 8-ball all-star dimenangkan oleh jurusan ilmu komunikasi. Selamat untuk ilmu komunikasi, keren-keren. Oke, lanjut ke peringkat kedua. Peringkat kedua cabang game 8-ball pool all-star dimenangkan oleh kriminologi. Selamat kriminologi. Waduh, gue kenal juga nih yang menang nih di peringkat satu. Gue tahu nih orangnya siapa yang main nih. Gue lihat videonya soalnya, kenal juga. Penasaran? Oke, langsung aja gue sebutin ya. Di peringkat satu cabang game 8-ball pool all star dimenangkan oleh tungguin ya. Ya langsung aja lah. Di peringkat satu dimenangkan oleh ilmu kesejahteraan sosial. Selamat untuk keren. Mantap. Nah, itu barusan jurusan-jurusan yang udah memenangkan cabang game Mobile Legends dan Evolvo. Jangan kemana-mana, habis ini masih banyak rangkaian-rangkaian acara yang seru, video-video yang keren-keren. Pokoknya kalian semua stay tune. Nanti ketemu lagi di, sama gue di pengumuman-pengumuman cabang game yang lain. Mas Angelo udah ngumumin pemenang-pemenang dari cabang olahraga ML dan Ekbol Pool. Nah, selanjutnya kita ngapain nih, Din? Nah, kalau tadi kalian udah pada tahu nih siapa aja pemenang dari game ML sama Ekbol. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat dulu nih kepada kontingen-kontingen dari kontingen-kontingen pemenang dari game Ekbol Pool sama ML. Nah, selanjutnya ini game yang paling ramai juga sih, nggak kalah ramai nih sama ML. Karena selanjutnya kita bakal dengerin pengumuman pemenang dari game PUBG dan game Ludo. Gimana nih kok, lu pernah ada kesan tersendiri nggak sama Ludo sama PUBG nih? Kalau PUBG, gue pernah nonton streamnya waktu itu. Seru banget sih, Din. Kayak parah kompetitif, parah. Kayak mereka tuh mainnya bener-bener serius, yang kayak bener-bener turnamen asli gitu deh. Terus kalau Ludo, kalau Ludo kan game-nya gitu ya, jadi lucu aja gitu ngeliatin orang main Ludo online. Seru sih tapi. Kalau gimana, Bin? Kalau gue sama sih. Kayak kalau misalnya main PUBG tuh nggak jauh beda kan sama PB. Jadi waktu gue nonton streamnya PUBG, gue liat orang-orangnya bener-bener serius sih, kayak bener-bener dari musuh gitu-gitu kan, itu seru sih. Karena kebetulan gue juga main kan, karena gue gak jago, terus gue nonton, gue lihat orang-orang pada jago gitu kan. Jadi kayak, ya seru aja buat gue nonton gitu kan. Nah, kalau misalnya Ludo, karena gue juga main, gue tahu game Ludo kayak apa. Dan waktu itu emang lama sih, yang bikin lama tuh karena emang sama-sama jago gitu kok. Iya, pas tendang-tendangan gitu kan doi ya, game-nya. Iya, Ludo kan, makan-makanan kali kok. Iya, maksudnya dibalik lagi deh. Iya, kan kayak pas udah mau menang nih, ada aja yang dimakan. Jadi kayak gitu-gitu aja terus game-nya. Jadi bikin, apa ya, bikin deg-degan gitu. Kalau, iya banget, parah. Kayak, iya Allah, ini tuh udah mau menang. Kayak, bisa aja nih orang makan-makan gue gitu kan. Langsung aja deh, mungkin yang kemarin belum sempet nonton keseruan PUBG itu kayak apa nih, kita tampilin sekarang ke kalian semua kilas balik dari game PUBG. Selamat menonton. Biskuit Ahoy, apakah bisa Biskuit Ahoy? Oh, berhasil selam. Oh, no! No! God, please, no! Dia ngerender, sorry. It was at this moment. Vanisha Quanti Azahra. No. He f***ed up. Waduh, satu kebalik. Ini satu kebalik orangnya dengan satu kill. Di sini. Ini tersisa dari tim 2 tinggal satu orang. Nantoyukoto da. Mite shimatta ka. Itu dia ngelihat orang satu. Ini dari tim 11. Aduh, aduh. Iya, di sini. Kita lihat. Kira Queen wa
すでにドアノブに触っている。tidak satu pemain di sana, bakal kena sendiri atau tidak? これが真実なんかではない。これがレクイエムだ。Oke, balik lagi bersama gue Angelo di sini bakal ngumumin jurusan pemenang dari cabang game PUBG dulu nih. Wah, gue rada nggak ikhlas gitu ya ngumuminnya, soalnya gue nggak menang, gue main tapi nggak menang, makanya gue nggak ikhlas. Maksud squad gue nggak menang, makanya gue nggak ikhlas nih. Ikhlas sih, tapi nggak apa-apa. Kita daripada gue sebut pemenang-pemenangnya dulu nih, gue ngumumin berurutan aja kan ya, kita enak. Walaupun gue gak kesel sebenarnya baca. Dari premier dulu deh, biar gue ngerasa selamat. Oke. Pemenang dari cabang game PUBG premier di peringkat ketiga ada jurusan kriminologi. Selamat kriminologi. Dan di peringkat kedua, wah gue nonton nih. Gue pokoknya pas bagi premier tuh gue, wah sebenernya gue nonton mulu sih Olimpis. Cuma yang paling, karena PUBG Premier itu seru juga loh, seru banget. Gue nonton ini keren juga nih jurusan. Gue ngeliat gameplay mereka lah ya. Pokoknya kalau di bab kedua ini PUBG Premier, clue-nya tuh jurusannya tuh warna kebalikan dari baju yang gue pakai sekarang deh. Kebalikan hitam ada putih. Jurusan yang identik dengan warna putih. Di peringkat kedua dimenangkan oleh jurusan ilmu hubungan internasional. Keren banget, hai selamat. Ini jurusan kan gue sebut jurusan aja. Di peringkat pertama ini gue tahu nih siapa yang nge-carry ini, kayaknya ini kebaca nih selama itu menang. Itu emang keren banget sih sebenernya, semua orang di squad ini jago. Oke, untuk peringkat pertama cabang game PUBG Premier, mantap, dimenangkan oleh jurusan ilmu komunikasi. Sama kom, maba-maba komik keren-keren ya, salut ya. Wah, nah, sekarang menurut gue nih lebih seru lagi nih, All Star ya kan, pengumuman All Star, tensinya lebih gede lagi nih. Kayak, wah, gue sebagai kontingen ya. Pas main tuh kayak deg-degan terus selama pertandingan tuh deg-degan terus. Kita langsung sebut aja kalinya pemenangnya. Untuk cabang PUBG, cabang di PUBG All Star di peringkat ketiga, nah, ini salah satu jurusan yang kompak banget pokoknya. Dari gameplaynya kayak gue ngeliat jurusan kompak banget nih. Halus lah. Di peringkat ketiga dimenangkan oleh jurusan ilmu hubungan internasional. Selamat lagi HI, itu sumber daya manusia di HI ikut PUBG. Paten bagus, keren banget juga. Oke, di peringkat kedua sekarang. Peringkat kedua cabang game PUBG All Star dimenangkan oleh main. Ya, alhamdulillah jurusan saya menang ternyata. Peringkat kedua dimenangkan oleh sosiologi. Selamat sosio. Selamat buat jurusan saya. Buat gua, maksudnya saya. Bagus, keren. Emang sosio sebenernya jago. Ini peringkat kedua karena emang gak hoki aja sebenernya ya sosio. Mati zona malah. Seharusnya peringkat pertama sih. Tanpa mengurangi rasa hormat ya buat jurusan lain. Menang seharusnya. Harusnya emang nggak mau belajar, dan pemenangnya nih mantep banget ya. Peringkat satu yang winner chicken dinner mulu tuh, hampir di setiap map pas PUBG
3 kali chicken dan mendapat peringkat 1 di cabang game PUBG All Star. Peringkat satunya nih dimenangkan oleh Drumroll ceritanya. Jurusan Ilmu Komunikasi. Selamat kom, keren banget kom. All Star sama Premier, dua-duanya menang kom loh. Keren juga kom. Mantep, mantep, mantep. Siapa sih? Kayaknya tadi kontingennya ada nih. Andin tadi, MC kita nih. Di kontingen juga menang loh kom. Berarti Andin sebenernya jago. Dia tadi bilang gak jago tuh rendah aja sebenernya, rendah untuk meroket. Saja. Oke. Sekarang gue bakal bacain pengumuman dari jurusan yang mempunyai hoki tinggi karena sudah bisa memenangkan cabang game Ludo. Enggak sih sebenarnya enggak hoki. Sebenarnya Ludo ini kata orang kan Ludo itu game hoki-hokian ya. Enggak bro. Ludo tuh kayak ada taktik-taktik sendiri gitu. Kapan harus makan, kapan harus ngintilin aja tuh di belakang. Wah tuh orang gue paling kesel banget kalau dimain Ludo orang itu ngintilin di belakang. Sengaja nggak mau makan gue. Itu tuh ngeselin banget. Kayak bikin deg-degan. Kalau emang lo kalau mau makan ya udah makan. Ibarat gitu loh, ibarat kayak dicewin, kayak lo kalau meninggalin gue, yaudah tinggalin, jangan gantungin gue gitu. Jadi curhat, maaf ya. Maaf, jadi curhat. Nah, lanjut ya lah. Oke, daripada kalian bete dengerin curhatan gue langsung sebutin aja pemenang dari cabang game dulu. Kita mulai dari Premier lagi, seperti biasa. Cabang game Ludo yang Premier di peringkat ketiga dimenangkan oleh jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Selamat hai, selamat, selamat, selamat. Dan di peringkat kedua dimenangkan oleh jurusan Ilmu Komunikasi. Selamat kom. Di peringkat satu cabang game Ludo Premier dimenangkan oleh jurusan Ilmu Polisi. Selamat pol. Lanjut kita. Sekarang yang All Star nih. Langsung aja nih ya. So. Di peringkat ketiga cabang game Ludo All Star dimenangkan oleh jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Selamat lagi HI. Dan di peringkat keduanya dimenangkan oleh Ludo peringkat keduanya. Iya nungguin. Di peringkat kedua dimenangkan oleh Sosiologi. Selamat Sosiologi. Keren dah gimana jurusan lu, mantap. Dan di peringkat pertama untuk Ludo, pas ini ahli strategi nih yang menang gue ya. Ludo tuh sebenarnya strategis, apa pakai strategi banget. Ya 50-50 lah strategi sama hokinya ya sebenarnya ya. Ya untuk jurusan salah satu jurusan yang mempunyai tingkat hoki yang tinggi. Peringkat satu dimenangkan oleh jurusan Hubungan Internasional. Selamat kali. Hoki dan strategi harus seimbang. Keren hari. Selamat untuk para pemenang. Habis ini ada apa ya? Kebohongan. Tetap stay tune di closing ceremony di Olympics 2020. Nanti bakal dipengumuman lagi. Wah, makasih banget nih pengumuman pemenang game PUBG dan Ludo dari Kak Angelo. Tadi lucu banget sih waktu Kak Angelo nyeritain keselnya dia waktu bacain pengumuman pagi, karena itu yang gue rasain waktu tadi pengumuman ML. Gue sebagai kontingen gitu kan, gue gagal membawa pasukan kom buat maju. Walaupun sebenarnya gue udah berusaha nih, tapi emang gue aja gak jago, ya gak sih kok. Oke, abis ini karena ya, tadi udah pada denger pengumuman pemenang dari PUBG dan Ludo, langsung aja nih kita ke Gartic. Nah, lo nonton gak sih kok waktu orang-orang pada main Gartic? Parah sih, gue nonton terus itu gocak banget sih Gartic sih. Jadi kan Gartic tuh tebak-tebakan gambar ya. Kayak
cepet-cepetan, lo cepet-cepetan nebak gambar kayak gitu. Terus kayak orang baru gambar garis, riset, udah pernah tahu jawabannya. Gue bingung banget. Parah. Gue juga waktu itu kebetulan gue yang suka nge-share screen kan, gue bikin. Terus gue bener-bener nontonin tuh kan, gue pantengin waktu, kalau gak salah waktu game terakhir di premier gitu kan, ada tuh salah satu kontingen tuh gambar gitu kayak ijo terus ungu, tiba-tiba ada yang langsung jawab. Gue bingung banget lah, emang jawabannya apa, gue kira apa gitu kan. Kaget banget sih, itu kayak bener-bener langsung set, langsung ada yang jawab. Parah, keren banget. Kalau gak salah itu siapa ya, Raftarilo apa siapa gitu waktu itu. Iya, itu Raftarilo dari politik, Din. Oh iya, oh temen, pantes ya. Iya, Din. Oke. Seru banget deh, gartiknya seru banget, kocak banget. Nah, jadi sebelum kita ngumumin nih pemenang-pemenang dari Lomba Gartik, kita bakal ada video kilas balik dari Lomba Gartik nih guys. Jadi stay tune ya, tontonin. What did you say? What? Lanjutnya ke cabang game selanjutnya. Wah, ini seru juga sebenarnya, game menarik juga nih, lucu, nontonnya tuh menghibur gitu, walaupun mungkin gimana ya, karena nggak terlalu kompetitif, nggak juga sih, ini lebih ke menghibur gitu sih, kayak banyak hal menghibur, banyak hal kecil yang menghibur gitu. Nah, habis ini pengumuman dari cabang game Gartikio. Kok gue heran nih sama orang-orang yang menang Gartik. Kok tangannya bisa aja gitu loh. Tangannya bisa aja dong. Di peringkat 3, yang premier dulu ya. Tersebut yang premier dulu. Di peringkat ketiga, cabang game Gartik premier dimenangkan oleh langsung saja Ilmu Politik. Selamat Politik. Di peringkat kedua ada jurusan antropologi yang mendapatkan peringkat kedua. Mantap, antropolog. Peringkat satu, game Gartik Premier dimenangkan oleh antropologi lagi. Antropologi ini pemain mana nih, maba-maba? Masa 1-2 di babak habis sama antrop? Aduh, ya, antrop tertawa melihat pengumuman ini. Mendengar pengumuman ini, antrop ketawa ini, maba-maba antrop. Ya, antrop merajalela. Terus sekarang lanjut lagi dulu ya ke hasil akhir cabang game Gartik All Star-nya. Di peringkat ketiga, antrop lagi yang menang. Selamat untuk antrop. Wah, ngaco nih antropnya. Peringkat ketiga All Star diabuk juga. Keren. Di peringkat kedua dimenangkan oleh jurusan Ilmu Komunikasi. Selamat kom. Selamat. Di peringkat 1. Kayak orang kan bentar, layar HP kan tuh paling segini ya. Dari tuh segini. Tuh, layar. Tuh gimana cara gambarnya? Kok dia bisa menang gitu. Kok jago gitu. Aja, kita langsung aja kali ya tersebut nih. Di peringkat 1 cabang game Gartik All Star dimenangkan oleh jurusan
antropologi lagi. Udah malas lah, ngikutnya antrop semua, antrop berarti antrop lagi. Udah selamat lah, intinya selamat buat antrop. Nah, itu barusan pengumuman dari cabang game PUBG dan Garti. Oke, habis ini masih ada pengumuman, bakal ada rangkaian acaranya yang lebih seru. Stay tune. Balik lagi bareng Andin Rico di Sokin. Sekarang bakal mau ngumumin pemenang-pemenang lomba PB. Nah, sebelum diumumin, ya biasalah pesan-pesan nih PB. Kalau menurut ini PB seru banget sih. Ada yang terkenal gitu loh, Din, dari angkatan politik di All-Star ya kemarin, dan PB. Tahu gak sih lo yang namanya? Bukannya yang gue tahu yang paling terkenal itu di PB. Ini dari jurusan kom kok yang gue tahu nih ya, dengar-dengar. Kok beda gitu sumber kita beda di nih. Sumber kita beda ya kok. Yang gue tahu ada tuh namanya Kak Jeki, jago banget dia. Dari politik Black Piper ada tuh. Terus sih. Kebetulan Kak Jeki nonton gue, apalagi kalau kau main kan gue semangat banget nontonnya karena kebetulan Kak Jeki mentor gue kan. Terus kayak gue sama teman-teman kelompok gue tuh kayak ayolah gila ya kali nggak nonton Kak Jeki kan. Terus pas nonton, wah seru banget sih karena mainnya tuh jago banget. Dia jarang mati, terus sekali nembak tuh kayak langsung rata kali ya tuh lawannya. Tapi di game terakhir nih di final itu seru banget sih. Kalau gimana nih kok dari sumber yang lo tahu nih? Kalau sumber yang gue tahu tuh Black Piper ya, itu jago juga sih. Kayaknya 11-12 dia sama sumber lo nih Din. Ini 11-12. Mungkin kalau sumber kita by one gitu seru kali ya tuh ya. Seru kali itu. Sayangnya Olimpis udah selesai nih. Coba kalau dari kemarin kita kepikiran ya. Parah. Mungkin kita seru by one tuh kali, seru banget. Kayaknya nggak selesai sih. Karena setahu gue PB tuh paling lama mainnya karena paling seru kan. Paling banyak lah yang nonton. Karena banyak yang main juga kalau PB. Bahkan setahu gue dari All Star tuh ada yang cewek juga kan main. Wah itu keren banget sih, gokil banget. Itu sih, cewek main PB parah sih, keren. Langsung aja kali Din ya, abis ini Din ada apa nih? Din. Aja nih, mungkin dari kemarin yang belum pada nonton atau belum sempet atau bahkan mungkin pengen nonton kilas balik dari keseruan game PB ini, langsung aja nih kita tampilin video kilas balik dari game PB. Selamat menyaksikan. Balik lagi sama gua yang akan ngumumin pemenang-pemenang dari cabang game yang terakhir, yaitu
Point Blank. Nah, ketahuan nih orang-orang yang menang PB, ketahuan pas sekolahnya kalau cabut ke warnet. Kerjaannya gitu. Sekolah orang di orang sekolah berangkat mah enggak berangkat sekolah ya, minta jajan, minta jajan. Iya, minta jajan bilang buat jajan di sekolah, tetap buat main warnet. Nih, hasilnya nih orang-orang ini. Yang bakal gue sebutin nanti itu orang-orang. Terus yang juga pas bulan puasa kerjaan sahur paket malam. Alibi nunggu sahur mah. Alasannya itu pengen itikaf di masjid padahal mah paket malam. Ini juga orang-orang yang bakal gue sebutin. Tahu anda pokoknya. Kepo kan? Kepo kan orang-orangnya. Ini cabang game yang salah satu yang paling seru juga nih di Olimpis tahun ini nih. Kita sebutin aja kali ya. Daripada kepo. Daripada. Dari premier dulu. Oke? Untuk Bang Blank premier di peringkat ketiga ada jurusan ilmu politik. Selamat kok. Ini main PB-nya nih anak-anak politik pakai relasi kekuasaan sebenarnya. Ada strategi khusus kayak anak politik. Dan di peringkat kedua untuk cabang game Point Blank premier dimenangkan oleh jurusan ilmu ilmu apa yuk? Ilmu kesejahteraan sosial. Selamat untuk sesos yang memenangkan peringkat kedua. Dan di peringkat kesatu, wah, ini juga seru sih, mainnya kompak, strateginya tuh apik sih orang-orang ini. Di peringkat 1 untuk cabang game Point Blank premier dimenangkan oleh jurusan ilmu komunikasi. Selamat untuk Kom, juga selamat untuk jurusan-jurusan memenangkan cabang game Point Blank ini ya, premier untuk para maba-maba ini, keren kalian. Nanti kalau udah kuliah jangan cabut-cabutan ya, kalian baru maba nih, jangan cabut ke warnet, jangan ya kelas nanti siang cabut ke warnet atau nggak, paling gue tahu nih kayak orang-orang yang jam 8 kelas sampai jam 2 itu tuh biasanya selang waktunya tuh diisi pada ke warnet tuh, pada ke kutek kan, jadi ke warnet. Nah, ya. Jangan deh, mending kuliah jangan cabut ke warnet. Sayang, tugas banyak, kadar gede. Lanjut nih ke All Star-nya. Wah. Ini sih gue tuh selama nonton juga ikan banget ya. Asli seru banget. Gue enggak expect bakal seru ini. Untuk jurusan yang memenangkan cabang game Point Blank All Star di peringkat ketiga ada kita tadi salah satu kontingennya sempat disebut nih tadi nih, Black Viper. Gue tahu tuh orang tuh Black Viper tuh emang jago sih, gue akui dia. Black Viper tahu kan? Pada tahu kan Black Viper dari jurusan mana? Ya betul, di jurusan di peringkat ketiga dimenangkan oleh ilmu politik. Selamat ilmu politik. Dan di peringkat kedua, cabang game Point Blank All Star dimenangkan oleh ini seru banget. Gak lo kalau yang nonton, parah, ini seru banget. Final seru banget. Ya, di peringkat kedua dimenangkan oleh jurusan ilmu komunikasi. Selamat Kom. Tadi tuh salah satu MVP dari Kom ya. Itu tadi sempat disebut itu si J. Bang Jeki, gila tuh benar-benar. Kok bisa ya kayak gitu? Pala orang ketemu dikit pala orang hilang, hilang. Kacau, keren memang. Tingkat kedua buat Bang Jeki dan teman-teman yang lain. Kom, mantap, selamat ilmu komunikasi. Dan di jurus dan di jurusan kan, sorry. Dan di peringkat pertama, apik. Di peringkat pertama juara satu cabang game Point Blank All Star. Gue yakin lo pada nonton yang menang lagi nyengir-nyengir kan lo. Gue tahu banget pas di momen kayak anjing jurusan gue yang menang. Iyalah aku baca. Gue bisa lihat dari sini juga.
di peringkat pertama. Juara satu cabang game Point Blank All Star dimenangkan oleh jurusan. Ya, drum roll. Antropologi. Selamat untuk antropologi. Wah, ini walaupun antrop nih kayak, wah gue nonton juga tuh yang pas di mana tuh ya, gue lupa Storm Troop kalau salah namanya, nama mapnya ya. Kayak itu, ya Allah, orang kalau menyeberang, lihat kiri kanan dong, lo nyeberang asal nyeberang tabrak kereta kan, untung menang. Coba lo gak jadi juara satu cuma gara-gara tabrak kereta, ansep. Hanya kalau nyeberang lihat kiri kanan, oke. Okay. Tapi selamat, walaupun ada banyak kejadian-kejadian seru nih ya di final, tapi Antrop bisa tetap keluar menjadi juara pertama. Selamat Antrop, keren. Itu tuh jurusan-jurusan yang udah memenangkan cabang game Point Blank. Gak tau lah ya, berarti orang-orang tadi gue sempet sebutin orang yang sering cabut apa segala macam, paket malam dan segala macam, ya itulah jurusan-jurusannya. Insya Allah itu mungkin zaman itu masa lalu lah ya, semoga sekarang boleh kalian dengerin gitu. Ya, itulah jurusan-jurusannya. Selamat sekali lagi gue ucapin selamat untuk semua jurusan yang udah memenangkan, kayak cabang PUBG, PB dan segala macam. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, mungkin gue udah ngumumin nih pemenang-pemenang dari setiap cabang game, tapi gue belum ngumumin juara umum di Olympics 2020. Awas dari itu tuh, jangan kemana-mana dulu, sebentar lagi gue akan ngumumin juara umumnya, jurusan mana yang jadi juara umum. Pada penasaran kan? Penasaran banget kan? Oke, stay tune dulu, jangan kemana-mana, nanti bakal ketemu lagi sama gue. Kalau tadi kalian semua udah pada dengerin siapa aja nih pemenang-pemenang dari masing-masing cabang game di e-Olympics 2020 ini, kayaknya udah pada pengen tahu kan siapa nih juara umum dari e-Olympics tahun ini, atau mungkin udah ada yang bisa menerka-nerka gitu kan, siapa aja, jurusan mana aja tuh dari tadi yang sering banget disebut di masing-masing game, ya gak kok? Bener banget sih Din. Tapi sebelum kita ngumumin nih pemenang-pemenang apa namanya juara-juara umum dari Olympics, sebelumnya kita mau ada penampilan dari Divisi Musik Production, Komunitas Musik FISIP, yang akan membawakan lagu Adventure of a Lifetime dari Coldplay. Silakan menyaksikan. We'll be right back.
Wih, seru banget nih parah. KMF, makasih banget udah ngisi apa penampilan di closing ceremony Olympus UI 2020 ini. Keren banget parah KMF. Nah, setelah KMF ini, setelah penampilan dari KMF, habis itu ada apa lagi sih, Din? Kayak yang ini yang paling ditunggu-tunggu banget dari ini nih. Sebelum gue mau makasih juga nih sama KMF. Mungkin karena adanya KMF di acara IO Olympus ini, bikin semua penonton yang lagi nonton IO Olympus saat ini juga jadi gak ngantuk, ya ngaku. Apalagi setelah ini bakal ada nih pengumuman pemenang juara umum dari IO Olympus tahun ini. Mungkin pada udah pada menerka-nerka kali ya feeling gue nih. Orang-orang ini udah kayak, ah fix banget nih jurusan gue dari tadi yang disebut. Atau mungkin ada pemikiran-pemikiran lain, langsung aja deh kita dengerin pengumuman juara umum dari IO Olympus 2020 ini. Ini dia nih, sesi yang ditunggu-tunggu. Pengumuman juara umum IO Olympus 2020. Jadi kalau kata Rico dan Andin mungkin, ya kalian udah bisa menerka-nerka lah ya. Dari tadi tuh jurusan yang gue sebut tuh yang paling sering kesebut deh, paling sering kalian denger kayak, wah jurusan lagi. Atau mungkin nih kalian dari jurusan yang udah pede kayak, oh jurusan gue, jurusan umum ya kan. Kalau jurusan yang menang tuh pokoknya yang lagi di semester 3, berarti angkatan 2019 tuh lagi pusing-pusingnya karena ketemu sama dosen. Karena dosen itu semua teman-teman gua di jurusan yang menang itu tuh pada ngeluh semua, pada stres semua. Emang itu dosen itu. Emang apa-apa? Nih buat teman-teman gua dari jurusan yang menang ya, yang sudah pede menang. Mungkin di Olimpis ini bisa menjadi penghibur, pelipur lara bagi kalian. Kayak, aduh semester ini kayak, yang udah tiap kali gutu, stres sama segala macam, suntuk sama kuliah ya kan. Olimpis ini bisa menjadi penghibur lah ya. Semoga kalian bisa termotivasi gitu kan. Bisa baliklah moodnya dengan pengumumannya. Oke. Dan juga untuk mengakhiri closing ceremony di Olimpis 2020. Walaupun belum terakhir-terakhir banget ya, tapi kita udah sampai di puncak acara lah, anggaplah gitu. Langsung saja, gue sebutin jurusan yang menjadi juara umum di Olympus 2020. Jurusan apa? Selamat untuk jurusan antropologi. Selamat untuk jurusan antropologi yang berhasil menjadi juara umum di Olympus 2020. Selamat. Sekali lagi selamat. Selamat dan selamat untuk jurusan antropologi. Nah, itu dia. Barusan gue disebutin juara umum dari di Olympus. Dan kita juga udah mau sampai nih di penghujung acara. Karena gue di sini Angelo sebagai yang mengumumkan lah ya pemenang ya. Gue pamit undur diri. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton IO Olympus dan selamat untuk para pemenang. Sekali lagi gue ucapkan, gue pamit undur diri dan akan gue balikin ke MC kita lagi, Andin dan Rico. Oke, makasih juga nih buat Kak Angelo yang dari tadi udah jago banget bikin penonton kayaknya yang nonton sekarang tuh deg-degan banget, kayak excited pengen tahu siapa pemenang dari masing-masing game. Dan tadi juga udah disebutin kan juara umum dari IO Olympus tahun ini. Kayak emang sih gue liat-liat setiap gue nonton tuh antrop emang kompetitif banget. Kayak walaupun ini online tetap diperjuangkan banget buat menang ya kan. Mereka tuh semua gamenya good game parah sih. Antrop sih keren. Nah, gue pribadi nih pengen ngucapin congratulations buat Antrop karena udah jadi juara umum di IO Olympus 2020. Nah, untuk mewakili kemenangan dari antropologi, mereka punya persembahan video nih yang bakal menghibur kita di penghujung acara closing ceremony IO Olympus 2020. Selamat menyaksikan semua.
Semuanya, kenalin gue Adam Gabriel dari Divisi Olahraga Himen UI. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Retno. Halo semuanya, nama gue Zulfan Satwika. Gue Shia dari Depor. Halo, gue Wahyu. Di sini kami dari Divisi Olahraga Himen UI ingin mengucapkan rasa terima kasih dan juga mengapresiasi yang sebesar-besarnya untuk para kontingen antropologi UI yang sudah mencurahkan semua tenaga, waktu, dan juga sudah berkomitmen untuk membawa antropologi UI menjadi juara umum pada ajang E-Olympics tahun 2020 kali ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman antropologi UI lainnya dari berbagai angkatan yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan semangat dan juga mendukung kontingen-kontingen kita pada saat mereka sedang bermain. Karena berkat sinergi kita semua dari kontingen dan juga dari para teman-teman antropologi lainnya, akhirnya antropologi UI dapat meraih juara umum pada tahun kali ini. Gue pastinya senang banget dan bangga banget sama antropologi. Nah, di sini gue juga mau bilang terima kasih sama panitia yang udah ngebuat acara keren ini. Terus mau terima kasih yang banyak banget sama kontingen antropologi for Olympics karena kalian tuh keren banget. Terus juga mau terima kasih sama seluruh pendukung antropologi for Olympics karena kalian setia banget ngedukung antrop dari awal sampai akhir. Nah, terus gue juga mau bilang kalau gue sayang banget sama Divor Himen UI 2020. Sebelumnya gue mau ngapresiasi sebesar-besarnya buat BEM Depor Fisip UI yang udah ngadain Olympics secara online ini, walaupun secara online tapi itu bagus, mantap. Sebagai juara umum, yaitu yang pastinya gue bangga sama kontingen antropologi yang udah mau ngeluangin waktunya dan dedikasi buat latihan setiap hari. Gue mengucapkan selamat kepada antropologi udah jadi juara umum. Dan gue juga mengucapkan selamat kepada para kontingen antropologi yang udah berjuang sampai detik terakhir. Gak lupa juga buat teman-teman di for yang lain, buat Adam Retno, buat Fitri Zulfan dan Wahyu. Selain itu, makasih juga buat seluruh anak antrop yang udah nyemarakin afro, selalu support afro di komen-komen. Jangan Gak nyangka banget sih antrop bisa juara umum. Sumpah ini keren banget, gokil parah. Terima kasih kepada pendukung dan kontingen antrop yang udah berjuang membawa nama antrop bisa menjadi juara umum. Asli, kalian keren banget. Juara umum di Olympics, jujur gue seneng dan bangga banget karena ini pertama kalinya ada e-sport di Olympics dan antrop jadi juara. Untuk itu pengen berterima kasih juga kepada para panitia Olympics dan para pendukung-pendukung antrop dan para kontingen-kontingen antrop. Jujur, gue mau bilang kalau lo semua keren. Wah, keren banget sih video dari antrop sih. Kayak gak salah gitu loh, mereka jadi juara umum, ya gak sih Din? Iya, gue setuju banget karena gue selaku kontingen ML, terus gue pernah ngelawan antropologi. Walaupun gue berhasil waktu itu kalau nggak salah nahan satu poin doang, abis itu gue kalah. Tapi mereka emang benar-benar jago, emang benar-benar kompetitif ya walaupun online kayak gini gitu. Gue pribadi gue mengucapkan selamat buat antrop sebagai juara umum di Olympics tahun ini. Gue juga mengucapin congratulations buat antrop. Emang mereka itu mainnya di tim parah, jago-jago banget. ML, keren banget deh pokoknya ML deh. Kalau ML Premier nonton, lo semua gigi. Iya, parah. Nah, ini udah sampai penghujung acara nih, Din. Gak sih, gue gak berasa banget. Udah kelar aja nih, Olympics, Din. Iya. Gue sih berharap semoga tahun depan bakal jauh lebih rame ya. Karena kayak online kayak gini aja, kayak orang-orang bisa serame ini gitu. Bisa seantus ini dalam mengikuti Olympics. Iya, apalagi kan tahun depan kayaknya sih udah offline sih, Din. Harusnya bisa lebih rame lagi, bisa lebih kompetitif lagi. Iya, pasti sih. Ya. Pasti. Ya, ini udah selesai. Jadi, Din, langsung closing aja deh, Din. Langsung aja deh, daripada lama-lama ngedengerin kita ngomong. Gak jelas ya, kok ya. Iya. Langsung aja deh, juga sama Riko. Pamit undur diri dari E-Olympics 2020. Kami berdua tunggu keseruan-keseruan lainnya di Olympics tahun depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa guys. See you next year.